Oke, good morning guys. Ketemu lagi. Kali ini aku akan lanjutin game TMNT 3D Revenge ini ya, yang sudah kita mainin episode 1, 2, 3-nya kemarin. Oh iya, dan sebelumnya mungkin nanti ini berikutnya bentar. Akan apa namanya? Untuk video dan gaming yang streaming berikutnya mungkin aku akan pindah channel ya, karena channel ini ya ini untuk channel uji coba, nanti akan aku pindahkan di channel satu lagi yang khusus gaming. Jadi tetap ikut aja, semoga nanti teman-teman bisa subscribe juga di sana dan tetap ikuti gaming saya ya, gaming santai sambil santai gitu. Oke. Langsung lanjut aja, ini kita lanjut ke episode ke-4 di story mode ya. Kita continue. Kemarin kita udah main di episode 1, 2, 3 dan masih ada beberapa apa namanya tantangan yang belum kita selesaikan, tapi kita tunda aja, kita main ke episode 4-nya dulu. Oke. Kemarin kita udah pakai Leonardo, Donatello, Sprinter, Raphael dan Michael dan Donatello ya. Kali ini aku mau pakai Michelangelo. Nih. Si anak pecicilan ini dia speednya full banget tapi powernya sedengan ya. Tapi ringnya kok cuma satu ya, padahal dia pakai ini apa namanya nunchaku ini ya, tapi sebenarnya dia aku pikir ringnya lumayan, tapi nggak apa lah. Oke, kita pakai Michelangelo dan kita lanjut. Oke, kita lanjut ke episode 4. Bentar, aku mau ngecek dulu yang dulu ada tantangan dari ini. Tapi kita skip aja dulu untuk stream berikutnya aja. Kita fokus ke ini dulu. Oke, episode 4. Rumble in the Zoo. Nah, ini lokasinya di Central Park. Ini tapi bukan Central Parknya Solo ya. Bukan Central Parknya Jakarta juga. Oke. Apa ini? Oops. Oke. Bentar, aku mau nyoba mockingnya si Michelangelo ini gimana. Kita pencet RP ya. Dia joget-joget. Oke. Ini ada burung ini. Bentar, si burungnya. Oh, burungnya bisa dipukul ya. Hi bird. Oke. Tuh ada patung Shredder di sana. Ah. Ais. Aku salah pencet ini, malah joget-joget. Oke, seperti biasa nanti kita akan main sebentar aja, paling satu episode aja karena masih jam kerja, kita mau kerja di sini. Oke, teman-teman yang mau komen silakan, jangan lupa ikuti terus live streamnya. Ini aku akan coba main ini, kalau bisa sih sehari sekali ya, minimal ya. Tapi lihat kesibukan juga sih. Kalau sibuk ya otomatis gak bisa. Oke. Tapi kok ini apa namanya si Michelangelo ini cara jalannya aneh. Dia kayak apa ya, slide gitu terus. Ada yang tiduran di bangku. Jadi ini bisa kita banting, kita pencet ke sana. Jadi kalau kita grab, kita lempar ke arah, nanti dia akan lempar ke arah yang kita tuju. Wow, maunya mau habis nih. Ini harus mainnya hati-hati nih. Oke. Oke. Yes. Oke, nanti seperti yang aku katakan, nanti video ini akan aku pindahkan ke channel satunya lagi yang khusus gaming. Oke. Jadi biar channel yang ini isinya gado-gado, ini biar gado-gado aja. Aduh, mati ya. Ini gak ada pizza ini. Aish. Bentar, ini ada tempat sampah di sini kayaknya bisa dipukul nih. Oh, isinya. Oh, ada. Oh, ini apa namanya? Secret itemnya, diary-nya. Apa ini?
Ini senjatanya variatif ya. Ya. Musuhnya ya. Ada yang pakai cemeti, ada yang pakai tameng, ada yang pakai. Ada yang pakai tempat sampah juga. Hey, apa ini? Oh, ada karakter rahasianya. Hey, Bung. Ada kodok tuh ya. Pangeran kodok di situ. Oke, aish. Oke. Ini burungnya santuy banget ya. Di sini ada orang berantem tapi dia malah malah idle angguk-angguk di situ. Gak jelas. Ini si food clan-nya malah tiduran. Jesus. Ada yang pakai panah juga. Ais. Ini mana bisanya ini? Aduh, kacau nih. Ais. Nyemplung saudara-saudara. Oke. Aku mau nyoba kalau mati lagi dah. Kok cupu gini ya? ini pizzanya telat. Ya udah biarin dulu deh. Pizzanya biarin dulu. Malah udah mati dua kali. Kita ambil aja deh. Daripada enggak. Oh, masih penuh. Bisa diambil. Apa ini? Ada badak lari-lari. Ini di kebun binatang nih ceritanya nih. Oke. Nih, ada kaleng. Pukul satu. Boom. Pukul lagi. Boom. Oke. Ini robot tikus. Sampai di kandang macan. Jadi kita lindungi hewan di sini. Kalian ini kalau sebenarnya kalau berantem kok cegat hewan, ini macannya diem aja ya. Wah, ini susah nih yang pakai tameng ini, nggak bisa dipukul. Hai macan. Macannya tidur nih. Pa. Oke. Apa ini? Oh ya, jadi di versi remake-nya ini ada damn it. Ada beberapa item tersembunyi yang bisa dipakai, bisa didapatkan, dikumpulkan. Oh, ini ternyata monyetnya bisa ikutan nyerang ini. Ada si Rick Steady. Damn it. Susah nih. Ini mukulnya harus nunggu sampai mereka selesai nyerang. Apa ini? Oh, ini bisa. Oke, good job. Banyak keroyokan nih. Ish. Jadi ceritanya kayak si petelannya robot ya, jadi gak bisa meledak. Gak salah, dulu di versi klasiknya mereka cuma hilang gitu aja. Gak salah sih, aku lupa. Oke, lanjut. Ini ada kepalanya sih, siapa ini? Lupa namanya. Oh, ada ini karakter musuh baru ya. Ini kalau dulu di versi klasiknya nggak ada nih. Grandage dan The Pack. Aduh, ada dua lagi.
Hancur. Mana nyawa tinggal dikit. Ah. Oh, ini harus ngindar nih. Kalau mereka lagi. Aduh, damn it. Ah. Kalau lagi nyerutuk, ini harus ngindar nih. Ah, damn it. Hati-hati nih ya. Oh, ini. Ah, damn it. Ah, Tem. Ini nyawanya ini habis ini mati gak ya? Ah. Oh, jadi si lubangnya yang dibikin si ground apa itu? Tikusnya ini bisa bikin nyemplung juga ya. Ah, mati dah. Aduh, game over saudara-saudara. Oke lah. Ini kayaknya susah nih mungkin cobalah. Oke. Mungkin kita coba lain kali dulu ya. Nih ada keperluan mendadak, mungkin kita coba lain kali. Ini agak susah nih di sini. Oke, thank you yang udah gabung. Kita coba di lain kesempatan. Oke. Jangan lupa, mungkin nanti untuk video dan streaming berikutnya akan aku pindah di channel yang sebelah ya, channel satunya. Karena channel yang ini akan saya gunakan untuk pernak-pernik ya, review dan lain sebagainya. Oke, thank you dan kita ketemu lagi mungkin nanti, kalau nggak besok ya nanti ya, kita ketemu lagi.